Itu anu orang apa ni? Jangan jangan sombong. Yes, I respect you. Kita hormat pada orang yang cakapkan yang lebih baik. Okey, baik, bagi dia cakap ini. Baik, saya cakap biasa. Saya tak tahu nak set masalah awak. Masalah awak ni perlu kan sebab kasi apa? Masalah apa? Itu yang lepas-lepas, kita tutup. Sekarang masalah apa? Okey, baik. Okey, baik. You panggil saya tutup buku lalu. Baik, lepas. Okey, lepas tutup. Okey. Siapa yang boleh bagi saya kerja sawah? Tengok sini, Wei. Yang dulu pun, yang dulu pun dapat selesaikan masalah. Abi dah, abi datang terus serang je. Datang terus buka benda apa benda. Kita sini yang semua orang amno. Tolonglah. Tolonglah. Relax aja kan, relax. Bu, kita hormat. Ini nak segar apa? Saya memang bagus. Ni memang bagus. Saya nak selesaikan dari pada segi putukan. Apa yang patut awak dapat, awak mesti dapat. Memang betul. Tapi dia pasal bendera dan politik jangan libatkan. Kita faham. Minta maaf, Mas. Ha. Politik, pendirian. Sorry. Kita orang memang bendera ni biar dia hancur tak apa. Walau kita berfikir, tapi kita tak ada tegah kerajaan. Tak tegah kerajaan, tak memerintah. Kita tak memerintah. YB pun saya tak kenal. Oleh Tuan Masuk, ada tak masuk segar, suruh buka ni. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalau Tuan ada perasaan, kita pun ada perasaan. Jangan main terkejar, datang terkejar. Saya dengar saja. Saya nampak awak datang masuk aja. Oh, macam mana? Ini Azman Hasan yang buat ni, selesai kan? Azman Hasan. Azman Hasan yang buat. Please. Azman yang selesai kan masalah ni? Satu lagi. Dia kata suruh buat dulu. Dia orang datang ambil gambar. Sampai nampak ada tulang dia. Langsung tak buat. Tapi nama ni cuma angkat. Wadi Azman datang suruh buat. Kita tak ada menafikan. Tapi kita tak ada. Ada apa adanya? Dia ambil gambar saja. Saya tak pantang. Saya tak bangkang. Bila dah ada kemajuan tu, dah ada pimpinan. Kita ikut. Kita ikut. Kita tak ada lah. Tanya dia. Saya tak ada apa-apa. Ini kata saya tak nak tolong. Saya nak tolong. Saya kita sini. Ini barisan kita menang. Parlimen kita kalah. Kita tak ada pangkal kerajaan sini lah. Tapi kita jangan sebut banyak kita lah. Berarti, saya imam. Okay. Daripada dulu pun, masa BNP kan, saya imam. Peruntukkan pergi masuk kawasan PAS, masuk kembangkang, saya lah. Saya pun Datuk Sidang. Saya tanyalah tu Jasri. Tanyalah itu Osman, apa? Bos. Osman apa? Osman Hasan. Mana-mana pembangkang semua saya buat. Kasih. Saya tak peduli. Awak bangkang tak bangkang. Tanggungjawab saya sebagai seorang sidang, sebagai seorang imam, saya tetap menjalankan tugas. Macam imam juga, saya jadi imam. Eh, orang pembangkang yang ikut belakang. No. Bukan benda begitu saya. Juga, kalau pembangkang ada benda pas keadilan, kita tak suruh turun. Tak suruh turun. Nampak? Itu kita hormat. Tak. Tugas saya sekarang ni, saya panggil waktu itu, ini bukan waktu pilihan raya. Memang bukan pilihan raya. Waktu yang dulu pun dia mohon, bukan waktu pilihan raya. Masa kita marah, dia suruh buka bendera. Bagian peduli keadaan. Yang sama Johari kan. Malah dia pinta tanah saja, memang orang pas. Saya buatkan juga. Ya, saya pun tak. Awak tengok, di mana-mana awak akan nampak dia pakai tanah buat bawah. Saya suruh turun. Sebab ini bukan masa kita nak main politik. Memang dia pergi. Memang dia pergi situ. Bila ada bendera tu, maknanya awak still terpimpin lah. Saya sini, dalam barangan itu. Saya tahu, tapi benda ini sepatutnya kena tahu. Settle down, yang sebut pasal politik, kita yang pasal politik. Kita settle lah, nelayan. Kalau nanti dalam kita kemauan awak, okey. Saya sebagai sekolah, saya datang sini, saya nak beritahu awak, sebenarnya boleh kita ada dialog. Saya datang. Kita datang. Yang boleh sen saja, yang boleh nak. Ya. Kita hormat. Okey. Kita hormat.
hormat. Datang terus tertiga ya. Kau nggak jauh. Memang kau nggak jauh. Memang kan babe, tapi jangan cakap yang rasa. Apa dulu pun ada pakcinya kita. Cuma kita semua ada BN banyak tolong kita. Ini nelayannya, ini nelayan, ini nelayan. Sekarang ni, okey, kita cuma explain. Saya cuma terangkan. Laut. Kalau pakatan, diorang pun ada pakatan juga. Diorang pun ada. Ha, tengok semua lagi tu. Banyak ni pakatan. Banyak pakatan. Dia buat bendera, buat bendera. Dah be mati. Tapi dia bercakap dia sebagai expo tak boleh cakap itu. Tak boleh ada hormat. Sombong macam gangster cakap. Apalah. Banyak baik apa ni cakap macam mana? Kita dengar pun nanya, kedengar pun marah. Gangster ya. Dia punya barang kita pun boleh ada barang juga tahu. Kalau you listen dengan dia cakap dia pergi. Kalau dia cakap hati-hati. Kalau pun you benar, betul kita manusia biasa kena itu. Saya ada 25 tahun tau. Bila dia cakap macam tu, kita pun sekejap ni. Ah, dia cakap encik ni cakap bagus. Kita bagus, kita puji. Ah, dia cakap bagus. Betul macam tu kan, dia cakap lah. Balik Allah Salam. Kita respect dia wadi. Wadi. Dia menang. Wadi kita respect. Oh, tapi cara dia. Wadi bahasa. Kalau dia slow, kalau dia datang slow, okay, nak balik. Salam, salam. Kita respect juga. Ini langsung. Kalau kurang, minta maaf saya. Ah. Itu bari punya. Nah, memang kita dah ada kancang. Kita mesti datang. Nah, kita datang. Parti apa? Kita tak mesti parti. Kita ada masalah. Bau je kata dia, parti tolak. Parti tolak. Ini nak suruh buka bendera ni, hanya tu. Aku punya tangan memang haram nak tegur bendera-bendera ni. Biar dia hancur pun tak apa. Okey, okey, okey. Okey, okey. Biasalah manusia biasa. Saya apa-apa ni. Aku rasa baik tak cukup kurang. Ni.
baru. Okey, ni lain. Okey, okey. Bagi air. Okey, okey. Nak berjaya tanyalah. Satu adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lain tak bukan, tujuan kami ni adalah nak bercakap sikit sebanyak apa yang kami tak puas hati mengenai yang duk viral tu, yang YB tu, yang YB Melaka tu. Nampaknya tak ada adat sangat-sangat. Dia nak tunjuk macam dia keras kepala. Seolah-olah Malaysia ni milik dia lah. Dia tak tahu dia tu kalau nak dibandingkan dengan orang-orang atas ni, nampak dia ni bagi saya tu cetek sangat. Apa yang saya cakap ni kalau kata tak kena ke apa ke, minta komen. Tapi saya rasa benda ni patut kita pekat-pekat bersuara untuk menjadi teladan kepada generasi muda, anak-anak muda ni yang tengah duk semangat ni, untuk mereka nak menghormati yang mana orang tua, yang mana abang-abang, yang mana ayah-ayah, mereka boleh menghormati. Kalau kata sikap macam ni yang ditunjukkan ni, nampak mereka pun kalau terikut macam cara ni, jadi macam budak-budak akan naik kepala. Jadi saya harap ni, dengar kata YB ni pun dah minta maaf. Tapi minta maaf tu, minta maaf cara macam tu, macam dengan kami sebagai suara orang ramai ni, macam tak puas hati lah cara dia tu. Patut dia pergi carilah pakcik tu di rumah ke. Ni dia buat apa nak panggil-panggil, mai duk menonjol kata dia minta maaf lagu tu. Nampak sangat macam tak ikhlas dia tu. Jadi kami bagi pihak kami daripada Alok Start, belah bandaraya Alok Start Jitra ni, memang tak puas hatilah cara dia tu. Bagi pihak orang-orang kampung kat belah kami pun tak sukalah cara dia menyindir orang kampung. Kata orang kampung tak mengaji lah, apalah. Tak sesuai dengan cara dia tu. Kami bukan nak tunjuk keras kepala. Dia tu jangan tunjuk keras kepala. Takut kepala dia lembek. Kalau dia keras kepala sungguh tak apa. Harap faham semualah. Yang tu saja kami nak nasihatkan kepada dia. Kalau dia nak samseng apa-apa, dia mengaji dulu. Kenai alif bata dulu. Pada dia alif, pada dia ba, pada dia ta tu. Kami ni mewakili kampung juga. Daripada belah Alok Start ni, kami ni asal dari Belagamai. Sekitar Jitra ni pun banyak orang duk cakap. Jadi saya mewakili lah yang kata tak kenal dia siapa tu. Memang kita tak kenal pun dia siapa belum ni. Kata dari babah lah apa lah. Tak tu dia punya kerja lah. Kita pun tak mau pelekeh dia. Tapi kena hormat lah orang tua-tua ni. Ni satu pengajaran kat dia. Carilah cara yang terbaik, cara mana yang dia boleh nak basuh balik nama dia tu, bagi semua rakyat-rakyat Malaysia ni puas hati dengan sikap dia tu. Bukan gitu adik-adik semua? Ingat, adik-adik ni pun bakal menjadi pemimpin-pemimpin juga di satu hari. Kena tunjuk contoh yang baik. Kalau tekat dia nak buat keras kepala, dia nak viral tu, orang tak heran. Besi pun lebok kalau kata orang marah. Jangan kata kepala. Ingat, ni pesanan saya lah. Buat yang terbaik. Tunjukkanlah benda yang baik untuk generasi muda. Sekian, terima kasih. Sedikit nasihat kepada yang orang panggil YB eh. Semalam orang ada panggil YB, jadi saya tahu dia YB mana. Tapi yang saya tahu di Melaka betul. Melaka dia mana saya tahu, saya pergi Melaka ini sebenarnya cari dia. Saya nak bersuka muka dengan dia, saya nak tanya siapa dia? Sebab dia kenal, dia cakap apa, kau tak kenal aku siapa. Aku sebenarnya datang kat Melaka, aku nak kenal kau siapa. Okay, Nur Izam, sebagai seorang pakcik, sebagai seorang tua, warga tua ni, awak patutnya respect dia sebagai abang, pakcik atau ayah. Saya tengok dia macam rumah ayah saya tau, bapak saya. So, dia keluarkan sekeping surat, kau boleh tunjuk jadi, kau boleh cakap dengan dia, kau tak kenal aku siapa, kau cakap macam-macam. Jadi, sekarang kat sini aku nak cakap kau, kau yang tak kenal siapa rakyat. Kau yang tak kenal siapa rakyat. Rakyat boleh bagi kau naik anytime dan rakyat boleh turunkan kau anytime. Okay, kepada rakyat Melaka, kepada pihak-pihak Melaka yang mana kena ni tak puas hati, buat surat atau bersuara supaya dia ni dilucut dari jawatan. Sebagai esko pekak macam kau, kan?
SPM. SPM bekal macam kau nak cakap orang tak bersekolah, kau fikir panjang dulu baik. Eh, kau fikir panjang dulu sebelum cakap. Jadi yang kedua, bermakna kerajaan lama dengan kerajaan baru ni, kerajaan baru lagi teruk lah. Yang saya nampak lah kan, asyik mempertikaikan kau orang UMNO. Aku kenal kau orang UMNO. Macam siapa Nurizam cakap dengan pakcik tu kan, aku kenal pakcik, aku tahu pakcik ni, pakcik orang UMNO kan. Bermakna kat sini kau ada pilih kasih. Bila kau pilih kasih, bermakna kau tak layak jadi rakyat. Yang apa rakyat pilih kan, kita pilih harapan. Harapan maksudnya harapan kami, harapan rakyat. Tapi kau bukan harapan rakyat, engkau ni menzalimi rakyat. Okay, dalam politik saya memang tak cuma dalam politik, saya tak ada duduk dalam mana politik, saya minta maaf, saya duduk dalam politik Allah. Jadi saya berjalan kerana Allah. Kau kata kau nak saman, kau siap warning dengan suara kau. Saya pergi amanah kepada semua orang, dalam masa 24 jam kalau tak tarik balik video ni saya akan saman. Pergilah saman, pergilah saman. Cakap pun alahai macam contut. Kau ni banyak Instagram ni aku rasa. Pergi saman. Tekan kepala parut kat situ kan, kau jangan belagak lah. Kau nak tengok parut, kau tengok ni parut kat hidung aku. Faham? Nampak? Kau tengok parut kat hidung aku, kau tengok parut kat kening aku. Kan? Tapi kalau kau cakap fighter, aku nak jumpa kau juga. Kau cakap kau berdeka, aku nak ajak engkau, kita jom berdiri kat kelenggang, tengok siapa fighter, siapa pendeka. Aku nak sangat, aku suka orang cakap bila kau tak kenal aku siapa, aku suka sangat. Aku cukup minat dengan orang macam ni. Jadi nak tahu, kalau tekat engkau buka dada, pergi depan kau punya orang kampung boleh lah. Nak buka dada, jom dengan aku. Kan, badan aku mungkin kecil, tapi insyaAllah, belum kena, belum tahu. Lepas kena, baru kita tahu. Siapa fighter, siapa tak kenal siapa, kan? Nabi Muhammad Rasulullah SAW seorang pendakwa yang hebat, seorang Nabi yang hebat. Dan juga kita ni ha, umat dia yang terakhir. Kenapa kita tak ambil contoh daripada umat, kenapa kita tak ambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW? Seorang yang bercakap dengan cukup lemah lembut, seorang yang cakap dengan cukup dengan penuh kasih sayang, seorang yang bercakap bila jumpa dengan apa rakyat ramai ni, rakyat umum ni kan, kepada umat-umat dia, dia sampaikan dengan penuh kasih sayang, budi bahasa. Kan bila sebut nama Nabi Muhammad SAW, saya sendiri sayuh hati saya. Saya sayuh hati saya sebab apa? Ruginya aku tak dapat jumpa dengan Nabi aku, ruginya aku tak dapat jumpa dengan kekasih Allah. Kan? Jadi kat sini aku nak cakap engkau, kan, engkau ni tak ada dekat agama, sebab tu macam ni. PA aku diploma, okay, aku punya kerani ijazah, okay, aku punya orang kiri aku lah, senang kata orang kiri aku master, sebab mereka berpelajaran lah, boleh kerja dengan aku, boleh dulu bawa aku sebab aku yang tak berpelajaran. Kan, tetapi aku cakap dengan mereka dengan cukup kasih sayang, lemah lembut, sebab tu mereka kekal dan tahan kerja dengan aku. Faham tak? Setakat SPM pekat kau tu, koyak buang je, babe. Ha? Faham tak? Koyak buang je. Ha? Jadi aku nak pesan kat kau, mungkin kasar, aku tak tahu ada orang lain buat video ke tak ada. Aku bila buka WhatsApp hari ni, aku tengok kau punya cerita je. Okay, aku rasa 99% rakyat Malaysia sekarang ni, dia orang kata apa? Kita orang menyesal pilih PH. Nampak? Disebabkan belacan mangkuk ayun macam kau seorang, 99% rakyat Melayu, rakyat Malaysia cakap apa? Kita orang menyesal pilih Pakatan Harapan ataupun berkenaan dengan PH. Sepatutnya korang sebagai kerajaan baru tunjuk toladan yang baik, contoh yang baik, bercakap dengan lemah lembut, kasih sayang, buktikan. Okay, aku memang tak ada main politik mana-mana. Aku tak ada sokong politik mana-mana. Politik bagi aku adalah politik. Aku adalah aku. Jadi patutnya kau tunjuk contoh yang baik. Kepada pihak-pihak politik yang lain, saya mohon maaf. Saya bukan nak menghina. Tetapi disebabkan segelintir macam gini lah, nama-nama lain semua rosak. Saya pernah cakap, disebabkan setitik nila rosak sebelanga susu. Inilah sebab musibah macam ni lah, orang-orang macam ni. Dan untuk pengetahuan kau, aku nak sangat jumpa kau. Okay, aku cabar kau, kalau kau betul kau cakap kau tak kenal aku siapa, aku nak kenal kau ni. Okay, kau hang tua ke, hang fighter ke, kita jumpa dulu baru kita cerita. Okay, aku nak jumpa kau. Kau boleh cakap aku kat FB aku, Long Tiger, ataupun, okay, ataupun kau datang kat Muar ni. Okay, kau boleh, boleh cakap aku, tak ada masalah. Okay, kau boleh cakap aku. Okay, jadi kat sini bukan nak belagak. Dan aku bukan nak jadi seorang apa, seorang orang cakap, seorang penentang dengan kerajaan, seorang yang nak menjatuhkan kerajaan, tak ada sama sekali. Saya mohon maaf. Dan saya ulang lagi sekali, saya
tak ada menyebelahi politik mana-mana. Saya cuma minta satu kerajaan atau satu politik, kerajaan yang terbaik di dalam Malaysia untuk membela nasib kami, untuk meringankan beban rakyat dan juga untuk mendengar suara rakyat. Okay? Saya yakin Tuan Dr. Mahathir adalah seorang yang bijaksana dan insyaAllah mudah-mudahan dapat selesaikan masalah ni. Kepada rakyat-rakyat kampung tadi, yang kat Melaka tadi, esko macam gini, kan korang lipstick je kat kepala dia. Kan, parut yang dia buat kat kedai gunting tu biar jadi parut betul. Eh? Jadi siapa yang nampak yang mana bahagian-bahagian Melaka ada berjalan dengan esko ni kan, boleh suruh PM saya. Saya memang nak jumpa dia. Okay? Tak payah kau tak payah datang cari aku. Aku cari kau. Aku datang Melaka. Aku datang tempat kau. Nak buat report polis? Silakan. Bukan nak mencabar. Tapi saya tahu. Saya betul. Okay? Dan saya bukan penganah. Saya bukan pengasut. Saya adalah pendakwah untuk Islam. Okay, walaupun saya ni nampak macam gangster tak sempurna, jangan pandang luaran. Allah kata apa? Seseorang tidak boleh nilai daripada luaran. Ini firman Allah. Nilai seseorang itu adalah daripada hati. Hati Allah yang nilaikan. Jadi korang nak nilai aku apa tu lantang korang. Tetapi Allah saja tahu apa yang aku buat untuk Allah, untuk korang. Jadi kepada rakyat Malaysia, nak buat sesuatu, fikir. Jangan misal kemudian hari. Okay? Yang kau ni, engkau lagi sekali aku, Nur Nizam. Engkau dengan kerajaan lama, aku tengok kau lagi teruk. Okay, engkau boleh mempertikaikan. Aku nak sangat kau cari aku. Okay? Apapun, lebih kurang ataupun salah cakap aku, saya mohon maaf. Okay? Saya minta sesiapa yang tengok video ni, yang berdekatan dengan apa Nur Nizam ni, ataupun YB yang kau panggil, YB tak sebab pun nak YB, SPM ni, kan, tunjuk kat dia, so PM aku, so cari aku. Okay? Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng.